udah, kalian jangan berisik. Udah deh, kalian sana. Nanti Bona terganggu privasinya. Cepet. Lo ngapain? Gue abis stretching olahraga, Bon. Lo stretching serius? Iya. Aduh, jangan sampai Bono tahu nih kalau gue umpetin fansnya di sana. Bentar. Halo? Iya. Iya, gue kesana sekarang. Gue harus ke studio dulu, ya? Ah, oke, Bon. Hati-hati. Gue tunggu ya info dari lo. Kita udah gak sabar ngacarain Andrew. Ya udah, pokoknya kalian tenang aja. Kalau kalian semua udah transfer, nanti gue akan aturin semua jadwalnya, oke? Udah transfer belum? Udah, cek aja. Oke, udah masuk deh. Udah, sekarang kalian pergi. Cepet. Wah, ternyata langsung gampang juga nih dapat uang. Hai, Soka, kamu mau ke kantor ya? Iya. Aku boleh nebeng gak? Soalnya kan kita searah. Boleh? Boleh aja sih, tapi aku mau ke... Gak apa-apa. Mampir dulu gak apa-apa kok. Yuk, berangkat. Din, berangkat sekarang? Sama Dina? Iya, aku tadi mau bilang kalau aku mau nganterin Dinda dulu baru ke kantor. Ya udah, gak usah aku naik taksi aja. Gak apa-apa kan searah sana. Enggak, aku gak ke kantor dulu. Selin, kenapa gak jadi bareng? Yuk. Benar-benar mirip sama punya Yuna nih. Dion, pasti dia lagi ngerencanain sesuatu. Kalau lu mau jadi gangster, lu harus punya mental. Tapi kalau lu gak ada mental, lu cuma jadi kacung aja. Lu ingat itu baik-baik, bro. Baik, bos. Serius banget ya, ngomong sama orang itu. Rencanain apa lo? Bukan urusan lo. Kenapa sih? Lo takut kalau gue sampai ngerusak rencana lo? Gue gak ada takut-takutnya sama lo. Lo lakuin aja apa yang lo suka. Karena lo sekarang udah jadi buronan, dan orang-orang udah gak ada lagi percaya sama lo. Gua itu jadi buronan gara-gara lo, dia. Lo lihat aja nanti. Tunggu pembalasan dari gue. Oh iya, yeah, baby. Hai. Selamat pagi.
Saya pikir saya bertemu dengan Ibu Ariana. Saya Yuna, penggantinya Ariana. Saya Rama. Silakan duduk, Pak Rama. Wah, saya nggak nyangka loh kalau pimpinan Ariana Glow masih sangat muda. Kamu juga kelihatan masih muda kok. Oh ya? Kalau boleh tahu umurnya berapa? Tahun 92. Serius? Bisa sama gitu ya kita semua. Oh ya? Oke. Deal. Deal? Yes. Saya udah putuskan bahwa saya akan bekerja sama dengan Ariana Glow. Sorry, saya belum presentasi apa-apa loh. Ya, yeah, saya orangnya yang to the point. Dan ketika saya lihat kamu, saya yakin kolaborasi ini akan berjalan dengan sangat baik. Oh, I see. Bisa gitu ya. Thank you anyway. Sama-sama. Gimana kalau selanjutnya kita meeting sambil makan siang? Oke. Okay. Nice. Tujuh belas, delapan belas. Tommy. Iya, Tante. Gimana? Udah beres semua apa belum? Udah, Tante. Ini saya lagi ngecek aja. Oke, okay, kamu harus pastiin yang benar ya. Semuanya harus sempurna. Karena saya mau acara Ulta, Abian cucu saya pertama ini berjalan dengan sukses dan gak ada lagi gangguan apapun itu. Paham? Paham, Tante. Oke, okay, kerjakan lagi. Saya mau cek kuetat dulu. Oke. Okay. Berapa tadi ya? Hah? Itu kuenya kenapa itu? Kok kuenya hancur, Tommy? Tommy! Gimana sih kuenya kayak gitu? Itu lihat, lihat itu kuenya kenapa hancur begitu? Hah? Kamu udah cek belum sih? Kemarin gak kayak gitu, Tante, kuenya. Ya kemarin-kemarin, tapi itu buktinya apa? Hancur! Ini yang paling esensial, kenapa bisa rusak? Terus siapa yang mau makan? Hah? Ini yang ada bikin malu ini. Aduh, gimana sih ini? Ini kayaknya ada yang ngerjain, coba saya chat Mbak Riri dulu ya, Tante. Bentar, Tante. Udah? Ada apa, sayang? Ini Tommy ngechat aku. Katanya kue ulang tahun Abian rusak. Aku tahu ini pasti kerjanya Dita. Polisi tuh belum bisa nangkep Dita karena belum punya bukti, makanya Dita bisa berkeliaran kayak gini ngerusak ulang tahunnya Abian. Aduh, kok gemes deh. Ya udah, kamu pesan aja lagi kue tarnya ya. Ya nggak bisa dong, Ben. Ini kan hari ini, mana ada yang mau terima kalau dadakan. Kalaupun ada, mungkin kuenya biasa aja. Sayang, daripada nggak ada sama sekali kue tarnya, gimana? Ayo. Ya udah, aku coba. Pesan. Aku coba. Ya halo. Bu, saya mau pesen untuk kue ulang tahun. Hari ini bisa? Ya udah, enggak apa-apa. Makasih ya. Enggak bisa. Oke. Coba cek toko lain. Ya halo, Pak. Saya mau pesen kue ulang tahun untuk hari ini. Bisa enggak? Oh, gitu ya. Udah banyak ya. Ya udah. Enggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Enggak bisa kan? Coba sekali lagi yang lain ya. Pasti ini bisa. Yakin aku. Iya, Bu. Halo. Iya, saya Riri. Iya, jadi gini, Bu. Hari ini anak saya ulang tahun yang pertama. Saya bisa nggak pesan kue ulang tahun untuk hari ini? Desainnya yang menyesuaikan aja deh. Pokoknya anak laki-laki ulang tahun yang pertama. Bisa? Makasih banyak ya, Bu, ya. Desainnya... Ya, nanti saya akan chat Ibu untuk alamat pengiriman dan juga pembayarannya. Makasih, Bu. Dapat kan? Iya, dapat. Tapi dari kesekian kalinya aku telepon. Ya udah, yang penting kan sekarang dapat solusinya. Makanya kamu senyum, Mbak. Jangan cemberut mulu. Ini nggak bisa senyum, ini cemberut. Ih, gimana sih, Mbak? Oh iya, iya. Ya, desanya. Ayo.